Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam transformasi. Proses kehidupan manusia ketika dia dilahirkan, dia akan memasuki masa anak-anak, dia masuk masa remaja, dia masuk masa dewasa, dia masuk masa pemuda, akhirnya dia masuk masa tua dan berakhir dalam kematian. Proses kehidupan ini sebenarnya proses penuaan. Proses penuaan sering sekali kita berusaha untuk tidak cepat tua, tapi tidak mungkin. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah mulai terjadinya. Bagaimana proses penuaan itu pun terjadi. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa menghindari proses penuaan. Kita semua pasti akan mengalami itu. Dan sebenarnya kita sedang berada di dalam proses penuaan tersebut. Usia kita bertambah, sisa usia kita berkurang. Kita hanya mau fokus di mana? Manusia sering sekali fokus dengan usia yang bertambah. Memiliki euforia, melakukan euforia, pesta, sukacita, senang-senang. Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa sisa hidupnya semakin sedikit. Mari, proses penuaan yang kita sadari dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita hindarkan. Harus kita awasi betul, harus kita isi dengan benar, bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Bahkan ada beberapa pengajaran yang mengajarkan kepada orang-orang percaya pada saat ini, mengatakan, aku tolak tua, itu pembodohan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau sampai ada orang yang mengajarkan aku tolak tua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pembodohan. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan orang bebas dari tua. Tapi Alkitab mengajarkan dan menyadarkan setiap manusia, kita pasti tua. Jadi kalau kita berkata aku tolak tua, itu pembodohan. Dan jangan sampai kita tertipu. Karena kita semua saat ini pasti tua. Sekarang usia kita berapa? Berapa lama sudah kita lalui? Kita sudah mengalami penuaan. Jadi kita tidak bisa berkata aku tolak tua, apalagi pakai nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah sangat-sangat salah. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita berpikir bahwa selama ini kita bisa menolak tua, kita tidak tua, tidak keriput. Coba lihat, kalau kita tidak tua, tidak keriput, kita masih seperti bayi. Tapi kita akan bertumbuh. Kita menjadi seorang anak kecil, balita, kita menjadi anak-anak yang masa usia sekolah. Lalu kita masuk masa remaja. Ini proses penuaan semuanya. Jadi bagaimana mungkin berkata aku tolak tua? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita berpikir seperti negeri ini negeri dongeng. Semua real, fakta, nyata. Itu realitanya. Mungkin setiap hari kita bertambah keriput di wajah kita. Tapi ingat, ketika kita semakin tua, mungkin bertambah keriput di wajah kita. Tapi jangan membuat keriput di wajah batiniah kita. Semakin kita tua, semakin kita mendekati kematian kita, seharusnya manusia batiniah kita semakin cemerlang. Semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena proses kehidupan kita semakin tua, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak sakit hati, begitu banyak orang-orang yang menganiaya kita, yang kita hadapin. Seharusnya itu semua membuat manusia batiniah kita semakin cemerlang, semakin murni di hadapan Bapa di surga. Karena manusia batiniah kita tidak akan pernah bisa murni dan semakin cemerlang tanpa melalui setiap proses-proses ini. Di dalam proses penuaan selalu ada yang namanya penderitaan. Tidak mungkin di dalam proses penuaan hidup manusia bahagia terus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang merasa, oh hidup saya bahagia terus karena dia punya uang, dia punya harta kekayaan, dia terus merasa bahagia. Berarti dia tidak pernah menyadari dan mempersiapkan kehidupan kekal yang akan dihadapi. Justru proses penuaan ini menyadarkan setiap manusia, ada saatnya tubuh ini mati. Ada saatnya tubuh ini tidak lagi berfungsi. Proses penuaan harusnya menyadarkan manusia bahwa ada umurnya setiap organ-organ tubuh di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menggenapi mungkin umur panjang? Tidak bisa kita berdoa, Tuhan aku minta umur panjang, tetapi kita makan sembarangan. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita sesuka hati kita? Apa yang kita masukkan dalam hidup kita sembarangan?
tidak membawa manfaat dalam hidup kita. Ingat, proses penuaan manusia seharusnya menyadarkan manusia tersebut bahwa hidup ini akan berakhir. Proses penuaan manusia justru harusnya membuat manusia mengisi kehidupannya selama proses ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Selama proses penuaan kita saat ini, dari kita dilahirkan sampai sekarang, apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita hasilkan? Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menyenangkan hati Bapa di surga? Adakah kita berempati terhadap orang susah? Adakah kita merawat orang tua kita? Adakah kita menjaga sesama kita? Adakah kita mementingkan diri sendiri? Atau justru kita menyenangkan dan mementingkan hati dan perasaan Bapa di surga? Semua itu yang harus kita pikirkan. Semua itu yang harus kita renungkan. Karena proses penuaan itu harusnya melekat dalam pikiran kita, menjaga hidup kita, membuat kita berhati-hati di dalam mengisi kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati kalau mungkin usia kita sudah lanjut. Dan jangan berbangga diri kalau mungkin usia kita masih muda. Karena satu hal, semua ada batasnya, semua ada waktunya. Dan setiap kita memiliki batasan dan waktu yang berbeda-beda. Yang sama di antara kita, bahwa kita pasti akan mengakhiri kehidupan ini. Proses penuaan menyadarkan manusia pada umumnya, harusnya dia sadar bahwa dia pasti mati. Dia tidak bisa menghindari. Tidak bisa berkata, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak tua. Itu tidak mungkin. Bukan kita tidak percaya kuasa Tuhan. Tapi kita pun jangan bodoh. Kita pun harus cerdas. Pakai logika. Kuasa Tuhan yang ada pada kita, yang diberikan, justru bukan untuk hal-hal seperti itu. Tapi itu diberikan untuk dapat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap pencobaan, setiap aniaya ketika kita hidup atau menjalani proses penuaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pikirkan berapa sekarang usia kita. Berapa lama lagi sisa hidup kita. Kalau selama ini kita menyia-nyiakan waktu hidup kita dengan menyenangkan diri kita sendiri, berarti sekarang ayo saya mengajak sisa hidup kita, kita berjuang lebih keras bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa. Untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa, tidak perlu pada saat kita kaya punya uang, tidak perlu pada saat kita bahagia. Justru berusaha menyenangkan Bapa di surga pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi masalah, menghadapi penderitaan. Mungkin kita punya sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin kita punya banyak pencobaan. Mungkin kita punya keluarga yang tidak baik. Mungkin kita dihina. Mungkin kita dibully. Mungkin kita dicaci atau difitnahkan segala yang jahat. Disitulah kesempatannya bagaimana kita mengisi hari hidup kita dengan menyenangkan Bapa di surga. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan Bapa di surga ketika kita kaya. Banyak orang ketika dia kaya, dia lupa. Tapi yang dia puaskan bagaimana menyenangkan dirinya sendiri. Bukan berarti kita sebagai orang percaya tidak boleh kaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi motivasi hidup kita ada di mana. Kalau kita terikat dengan kekayaan, maka kita akan takut. Kalau kita berusaha untuk menyenangkan diri sendiri, maka kita akan takut mengalami kematian. Ingat, kita sedang dalam proses penuaan. Lebih baik kita fokus bagaimana manusia batiniah kita mengalami proses penuaan yang semakin bijaksana, semakin menyenangkan hati Bapa di surga, semakin sempurna dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, proses penuaan seharusnya menyadarkan kita agar kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan kekal kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.